Tanpa Sri Sultan, Indonesia bisa musnah. Pada tahun 1946, awal kemerdekaan Indonesia, Indonesia tidak punya uang untuk menjalankan pemerintahan. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menyumbangkan sebesar 6,5 juta gulden untuk Indonesia. Saat ini sumbangan itu senilai 1.000 triliun rupiah. Tidak hanya itu, membolehkan Yogyakarta menjadi ibu kota negara Indonesia. Terima kasih Pak, jasa dan pengorbananmu sangat berarti bagi kami.